Libur panjang hari ini dimanfaatkan warga untuk mengisi liburan ke sejumlah lokasi wisata. Salah satunya adalah wisata Pantai Biru yang berada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di lokasi wisata ini, warga bisa menikmati pemandangan alam yang masih asri karena berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Leuser, serta merasakan sejuknya air pegunungan sambil tubing di riaknya air dan menggunakan ban truk. Beginilah suasana keindahan alam di lokasi wisata Pantai Biru yang berada di Desa Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di lokasi wisata air ini memiliki panorama keindahan alam yang masih asri dan udara yang masih bersih, karena berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Selain itu, air yang mengalir di sungai juga masih sejuk dan sangat segar, sehingga membuat pengunjung merasa nyaman untuk bermain air di lokasi wisata tersebut. Bukan hanya itu, bagi Anda yang ingin bermain air sambil menggunakan ban truk yang disediakan pihak pengelola, riak airnya juga tidak berbahaya dan tergolong aman untuk anak-anak. Lokasi wisata Pantai Biru yang beranjak sekitar 2 jam dari kota Medan ini juga menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk menghabiskan waktu libur panjang hari ini, terutama libur sekolah. Puluhan hingga ratusan warga terus berdatangan sejak libur Natal dan Tahun Baru kemarin. Selain tidak adanya biaya pengutipan uang masuk, di lokasi wisata ini juga tergolong murah, karena hanya mengeluarkan biaya untuk pondok dan sewa ban saja. Menurut salah seorang warga, mereka sengaja datang ke lokasi wisata ini selain karena jaraknya yang tidak terlalu jauh, di wisata ini juga tergolong wisata murah, karena tidak mengeluarkan banyak biaya. Ini sama siapa datang kemarin nih, Kak? Kak, rame-rame dengan keluarga. Iya, kenapa memilih lokasi Pantai Biru ini? Karena Pantai Biru ini enak, airnya deras, jernih, tempatnya pun sejuk, enggak panas. Sudah pernah sebelum datang kemari ya? Sudah. Pernah ya. Ini udah berangkat liburan apa ini? Ya, liburan akhir-akhir anak-anak sekolah, udah mau masuk sekolah lagi kan. Jadi ini penutupan liburannya. Masuk kemari ada biaya dikutip atau gimana? Kutipan? Nggak ada. Bebas, ya? Bebas ya? Selain itu, keindahan alam dan dinginnya air juga dapat mengisi waktu berlibur di masa akhir libur sekolah anak-anak. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata hari ini menghabiskan waktu libur sekolah anak, tak salah jika lokasi wisata air Pantai Biru yang berada di Desa Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ini menjadi salah satu alternatif pilihan berwisata murah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Binus TV melaporkan.